pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Raka Bumi Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasannya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda. Yusril kutip ucapan Mahfud soal gugatan ke MK bukan mencari menang. Yusril menyinggung ucapan Mahfud beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa gugatannya terhadap hasil Pilpres 2024 di MK bukan mencari kemenangan, tetapi demi demokrasi yang sehat. Menurut Yusril, pernyataan Mahfud itu sedianya merupakan buah pemikiran yang baik untuk dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa mendatang. Namun pada kenyataannya, ucapan Mahfud bertolak belakang dengan gugatannya terhadap hasil Pilpres 2024 di MK saat ini. Sebab dalam lewat gugatan tersebut, Mahfud dan calon presiden pasangannya, Ganjar Pranowo, meminta supaya MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Selain itu, Yusril menilai argumen-argumen Ganjar Mahfud dalam gugatan yang bersifat asumtif. Misalnya, menuding pencalonan Gibran sebagai bentuk nepotisme, hingga menyebut program bantuan sosial Presiden Joko Widodo sebagai politisasi. Yusril jawab sindiran Mahfud MD soal mahal guru hukum tata negara. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra menjawab sindiran Mahfud MD soal mahal guru hukum tata negara dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yusril mengatakan pendapatnya saat ini sudah berubah. Menurutnya, MK memang hanya berwenang mengurus perselisihan hasil. Hal itu karena UU 7/2017 mengatur pembagian kewenangan peradilan hukum kepemiluan. Yusril berkata hal itu tidak diatur saat Pilpres 2014. Yusril menambahkan, ujungnya yang menjadi sisa itu semua adalah perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yusril merasa sebutan mahal guru hukum tata negara hanya sindiran untuknya. Dia merasa ada pihak yang sengaja menggambarkan ketidakkonsistenan dirinya. Tim kuasa hukum 02 tegaskan Prabowo Gibran menang murni tanpa intervensi. Tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menegaskan tidak ada intervensi penguasa dalam hal ini, Presiden Jokowi beserta jajarannya terhadap hasil kontestasi Pilpres 2024 ini yang disampaikan Jacob Hasibuan. Menurutnya, pernyataan dari para pemohon sangat menyesatkan dan juga menafikan semua usaha dan strategi tim pemenangan Prabowo Gibran yang telah bekerja keras di tingkat pusat maupun daerah. Dalih para penggugat yang menyatakan adanya intervensi dari Presiden maupun para menterinya dibantah keras oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran dan menyebut pernyataan tersebut mengada-ada. Pasalnya, kata Jacob, semua program kerja Presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui oleh DPR.